Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Kadir Vlog. Inilah kondisi banjir terkini yang ada di desa Sumberagung. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, and share yang banyak guys, biar aku semakin semangat dalam membuat video menginformasikan. Kasihan guys, para petani sudah susah payah mereka nanam di tengah-tengah perjalanan harus tenggelam seperti ini ya guys. Ini ada tanaman padinya guys ya. Kita jalan ke barat, ada salah satu sawah orang tua saya. Ini sawah orang tua guys, tenggelam, kasihan kan. Kalau sudah seperti ini apalah daya petani guys. Wow, kita lihat lebih dekat. Kasihan guys. Mata pencarian mereka sawahnya terendam. Ini sawah milik orang tua ya. Di dalamnya ada tanamannya padi yang baru beberapa minggu sudah terendam. Biasanya kalau sudah terendam seperti ini ya nanti harus disulami kembali ya. Kalau sudah seperti ini kita nggak bisa berbuat banyak, hanya pasrah minta sama Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya guys. Karena sumber rezeki itu tidak hanya dari hal seperti ini, bisa dari kesehatan, keluarga yang sehat, itu juga sudah merupakan rezeki yang insya Allah penuh dengan keberkahan ya guys. Oke, pilu kalau saya melihat seperti ini, menjerit hati saya. Langganan sudah bertahun-tahun tidak ada solusi terbaik ya. Oke, kita berdoa semoga ada solusi, Allah memberikan jalan, pemerintah juga mengetahui secara langsung ya guys. Sekian, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Tetap semangat, jalani hidup ini dengan kebaikan. Sampai ketemu pada video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.